Today, Coach Mahia Ismail. Short tadi dekat chorus. Okay, assalamualaikum semua orang. Welcome. Salam Syakban. Salam Ramadan. Ramadan ahli.
lah, insyaAllah semoga kita semua sampai ke bulan yang dinanti-nantikan kita, Ramadan, insyaAllah. Okay, so kita dah 250 orang and counting, masyaAllah. So saya sangat excited 250 orang hadir malam ni untuk belajar macam mana to get the best Ramadan this year. The best Ramadan ever, better Ramadan daripada tahun yang sebelum ni, insyaAllah. Okay, so boleh saya tanya dekat sini tak? Sekejap saya buka gallery view sikit. Siapa dekat sini? First time nak berpuasa dengan nutrition. Ada tak yang on video? Boleh tak share? Angkat tangan sikit siapa? Yes, Kak Isa angkat tangan, Nur Laila. Lagi mana-mana? Everyone? Aniza, Kak Lina. Okay, ramai-ramai. First time eh? First time. Wow, Alhamdulillah. Masya Allah. Awesome sangat. Siapa dekat sini? Wow, ramai yang angkat tangan ni. Ziana, Rozila, Linda, Nurul Aurafit. Wow, okay. Hasanah. Nice. Ramai, Alhamdulillah. Masya Allah. So, I'm sure you guys excited nak tahu macam mana rahsia dia. Ramai lagi ramai. Siti, Aliza, Norbaiti. Okay, amazing. InsyaAllah, you guys hukum mencari ya. Siapa yang mencari jawapan, InsyaAllah, you guys akan dapat answer dia. Okay, so saya welcome everyone dulu. Wow, semakin counting ya. Kita dah nak, kita target 300. Boleh penuh ke mana ni? 400? Boleh invite lagi kawan-kawan you all kan? Dapatkan link daripada coach. Blast lagi dekat kawan-kawan lain. Ajak, kita nak seramai boleh grab as much pahala di Ramadan bulan puasa ni, insyaAllah. Okay, calling lagi kawan-kawan. Wow. Almost 300 guys. Menuju ke destinasi, insyaAllah. Okay, so sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk, okay, saya just nak ungkapkan balik kenapa kita semua dekat sini kan. InsyaAllah kita menghampiri dengan bulan Ramadan, so bulan yang sangat-sangat dinantikan. I'm sure you guys pun menantikan sama juga macam saya. Sebab apa yang special ni bulan Ramadan is going to be bulan yang penuh dengan pahala. Kalau kita kan, kita dah biasa kan kejar promosi. Promosi Herbalife, promosi hadiah, promosi qualification. Bulan Ramadan ni 30 hari yang datang sekali setahun kan, kita nak kejar promosi pahala. Time ni lah kita dapat pahala berganda-ganda. Volume point kita nak kumpul daripada awal bulan kan, volume point pahala. Kalau saya, saya dulu cerita sikit lah pengalaman saya sebelum berpuasa dengan nutrition sangat amazing ni. Boleh angkat tangan lah siapa yang sama dengan saya dulu. Saya dulu, kan bulan Ramadan supposed to be the bulan yang kita nak bersabar kan, kita nak praktis sabar kita daripada awal pagi sampai ke malam. Tapi bila kita dah tak tahu nak makan apa kan, tak makan betul sahur. Lepas tu bila dah petang-petang, kita dah lapar. Orang zikir benda lain. Astaghfirullahalazim. Kita zikir lapar. Kan nak tukar zikir tu macam mana. Kadang-kadang kita pun, saya sendirilah, bila dah lapar sangat tu pergi Ramadan, pergi bazar. Ui, nafsu tak boleh tahan. Memang pilih macam-macam. Bawa tangan jinjit sampai sakit jari ni. Lebam merah-merah, bawa banyak sangat beg makanan. Sama-sama dekat sini. Sama kan? Ada yang sama. Okay. InsyaAllah ni semua dulu Kak Azu. Kak Azu nampak dia angkat tangan. Sama juga. Lepas tu dah lah makan banyak. Lepas tu tak habis membazir. Sebenarnya kata ni bulan Ramadan kan, patutnya kita berjimat-jimat. Membazir pula kita. Lepas tu bila kita dah salah makan, malam tu nak terawih. Perut dah sengkar. Cuma nak concentrate kan. Dah lah terawih ni datang sekali setahun je. Saya sendiri pernah tertidur sambil berdiri dalam saf tu. Sebab tak terkeluar saf kan. Ni baru sampai terawih. Tak terfikir lagi nak bangun tahajud kan. Kita dah letih sangat. Perut dah sengkak uncomfortable. Bangun tahajud pun tak pukul berapa. Tak sempat solat. Sempat sahur je. Sahur pun laju-laju. Dulu kan, nak masak sahur, saya memang sebelum tidur tu sejam tu nak prepare sahur. Sama tak? Sama-sama macam ni. Yeah. InsyaAllah tahun ni, especially untuk yang first timer, bermulalah kita gaya hidup gantung kuali. Excited kan? InsyaAllah. Dan insyaAllah bila kita gabung sekali dengan nutrition ni, insyaAllah you guys akan get the best energy.
Okey, supaya daripada awal ke awal pagi sampai ke kita berbuka, sampai ke tarawih, sampai ke qiyam the next day, energy kita terjaga, sabar kita terjaga. Apa, insya-Allah kita boleh fokus lagi dekat ibadah kita. So, insya-Allah kita capai our the real end in mind, eh, nak kejar the all the ganjaran of Ramadan tu. Okey, sebelum kita invite speaker, boleh saya introduce diri saya? Dah ramai 360. Tak apa, slow-slow. Nanti bila suami nampak kita dah minum nutrition untuk sahur, tengok kita energetic je sampai ke tahajud, nanti dia minta sikit shake tu. Tunggulah, tak apa. Kita usahakan diri kita dulu. Okey, boleh? Boleh saya introduce diri saya sebelum saya invite speaker kita yang sangat amazing? Ni tak ada slide? Ke slide dah on? Inilah saya dulu. Inilah saya. Boleh? Ini saya dulu transformation saya. So saya sendiri alhamdulillah dah turun 23 kg. That was back in 2015 when I first started. So dah turun 23 kg, dah maintain sampai sekarang. And alhamdulillah, maksudnya saya dah 5 tahun puasa dengan nutrition. And I am never ever ever, insyaAllah I takkan tukar dengan benda lain. Memang selepas I berpuasa dengan nutrition, memang that time baru I betul-betul rasa the real nikmat of Ramadan. So saya doakan you guys semua akan dapat rasa nikmat yang sama. Okay, insyaAllah, amin. Okay, so sudah 2:10, kita pun dah ramai, dah semakin meningkat, dah 400. Boleh kita target 500 tak? Keep inviting, keep inviting. Sempat lagi, sempat lagi. Okay, so speaker kita dah ready tak? Ada tak? Speaker kita malam ni sangat-sangat amazing, Coach Mus'ab. Kalau saya kan, saya baru berpuasa nutrition 5 tahun. Tapi Coach Mus'ab dah 15 tahun. So macam-macam, I'm sure macam-macam rahsia dia dah tahu. Macam mana nak keep our energy high sampai ke ni. Macam mana kita nak apa, macam kita nak maintain kita punya selesa perut kan. At the same time kita nak energy kita, tak adalah kita berpuasa kan nampak segar je. Muka kita macam tak puasa. Macam tu. Okay, saya introduce lagi. Ada tak slide Coach Mus'ab? Okay, get ready. Saya intro dulu Coach Mus'ab. Coach Mus'ab dulu, dia tak boleh slide. Sambil-sambil slide tengah up lah kan, saya cerita. Coach Mus'ab, dia dulu adalah graduate syariah daripada Jordan. Yeah. So sememangnya dia adalah speaker yang sangat terbaik lah untuk cerita pasal Ramadan and how kita nak capai all the pahala in Ramadan kan, macam mana kita nak be the best. Okay, so Coach Mus'ab sendiri start bermula sama macam kita. Dia pun pernah ada first time Ramadan dengan nutrition. Dia sendiri bermula dengan sebagai seorang coachee. Dia pun ada weight loss journey dia juga. Coach Mus'ab, dia dah turun 30 kg, guys. 30 kg, dan dia dah maintain 15 tahun tu. Sama dengan dia dah amalkan nutrition dengan Ramadan selama 15 tahun. So nantikan masa dia sharing nanti, make sure you ambil your nota, ambil nota, okay? Sebab kita bukan untuk diri sendiri je, kita nak share dengan family kita, share dengan kawan-kawan kita, share dengan anak beranak kita, our husband, our wife, semua nak share ilmu ni, okay? Sebab bukan kita saja yang nak pahala ni, I'm sure that ramai lagi dekat luar sana yang tengah mencari solution. Okay, tengah mencari solution macam mana nak grab this promotion of Ramadan ni, betul tak? Okay, Coach Mus'ab, belum ready lagi ya, Coach? Belum ready. Belum ready lagi. Betul? 15 tahun ni lama kan? Kadang-kadang 15 tahun tu lama, kadang-kadang dia rasa sekejap mata je. I'm sure bila kita apa, Coach Mus'ab, bila dia cerita, mesti dia cerita best.
pengalaman dia. Every year kita try kan, kita ulang benda yang sama, mesti kita akan upgrade every year, betul tak? So you bayangkan pengalaman dia 15 tahun coaching orang. Dia sekarang dah buat business mensihatkan orang ni dah 15 tahun. So mesti ada macam-macam tips yang dia boleh share dengan kita malam ni. Sangat-sangat amazing. Saya percaya insyaAllah. Siapa dekat sini? Sementara kita tunggu apa? Excited kan Coach Shana. Coach Shana berapa tahun? I think sudah 11 tahun juga. Coach Shana sebelum saya. Siapa dekat sini dah, dia baru je habis online coaching sesi March. Ada tak? Boleh share sikit. Siapa yang baru habis online coaching sesi March? Boleh angkat tangan. Ramai. Ada, yes. Oh, ramai. Alhamdulillah. Macam mana best? Best kan? I'm sure result semutuk letup. Kita tunggu SRD nanti. Saya nak tengok result you all. Okay, mesti meletup. Alhamdulillah. Saya percaya you all dah turun berat ni dapat result. Mesti nak maintain sampai bila-bila kan? And also, kalau you guys dah rasa betapa awesome-nya nutrition ni, time hari-hari biasa pun dah rasa energetic, betul tak? Angkat tangan. Tapi rasa even the first time minum nutrition ni dah rasa energetic, dah rasa lain macam, dah rasa segar bugar. Bayangkan time Ramadan nanti apa rasa. Kan bila kita dah rehatkan perut, lepas tu badan kita boleh pakai nutrition tu untuk benda lain. Memang you akan rasa amazing. Boleh angkat tangan lah siapa dekat sini yang ada join 3 hari booster cleansing. Tahun ke-10 Kok Syihati. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang join booster cleansing, yang 3 hari booster program additional lepas online coaching tu? Ada kan? Ramai kan? 10 orang, 12 orang. Awesome. Saya tak nampak nama kan sebab slide tengah on. Oh, okay, ramai. Online booster cleansing program tu kan? Kan memang best kan rasa je, memang rasa segar, alive kan, highest energy kan. You bayangkan itu baru 3 hari. Dalam Ramadan benda tu jadi 3 kali lagi laju. 3 kali lagi banyak. Dia ada proses dia. Sebenarnya Ramadan ni kan dia ada dia own cleansing proses dia. Saya cerita sikit sebelum Coach Mus'ab masuk kan. Kita sharing sikit. Apa yang saya sangat excited dengan Ramadan ni. Especially kan kalau I'm sure your coaches mesti dah banyak share pasal autolysis. Autolysis ni dia bergerak sama dengan kita nak qualify diri untuk last 10 days tu. Kan? Kita apa? Autolysis ni dia berjalan dalam 3 tahap. In the first 10 days tu dia baru nak start, dia baru nak bersihkan badan. Samalah kita. Kita pun baru nak start energy, nak biasakan diri dengan apa flow puasa tu, baru nak apa flow of sahur, practice dulu bangun tahajud semua kan. Lepas tu the next 20 days dia dah up dah. Dia dah up dalam fokus dia. Saya rasa macam nampak Coach Mus'ab. Coach Mus'ab dah masuk saya rasa. Lepas tu the last 10 days tu bila kita dah usahakan all our best, then baru kita akan dapat the full effect of autolysis tu, the full effect. Tapi dari awal tu you memang akan rasa the same thing that you rasa time booster cleansing. Okay, so rasa Coach Mus'ab dah ready. Saya dah nampak video dia dekat ni, dekat kita punya Zoom. Tak sabar ambil tips tau, ambil tips. Ready pen, pencil, saya dah ada pen saya, saya ada kertas saya, I'm ready to take notes. I hope you guys pun take notes, sempat lagi ni. Okay, take notes. Coach Musa akan share what is the best nutrition for this Ramadan, okay? So, lepas Coach Musa share, you guys dah boleh terus key in order tau. Make sure sampai in time tau. 5-7 days delivery, remember. Okay? Mana Coach Musa? Kita tengok. InsyaAllah saya pun excited. First time nak dengar Coach Musa share. Wow. Are you ready? Are you guys all ready? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Tapi dia macam tak kuat Coach Musa. Ya. Yes. Okay, boleh dengar? Clear tak clear?
Boleh kuat sikit ke lagi volume Coach Musab? Dengar, dengar semua orang. Saya ada mic. Hello, boleh dengar? Sekejap. Dengar tapi macam jauh macam. Okey, boleh dengar eh? Kikir sikit. Okay, alhamdulillah, welcome Coach Musab. Tadi dah intro Coach Musab. Tak suruh Coach Musab ya. Okay, saya mulakan eh. Boleh? Kuat? Boleh, ready. Over to you Coach Musab. Okay, okay. Okay, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh eh? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan keraguan, muliakanlah kami dengan nur cahaya kefahaman, bukakanlah hati kami dengan ilmu pengetahuan, mudahkanlah diri kami agar kami mendapat akhlak yang baik, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mendengar perkataan yang baik itu lalu mengikuti yang terbaiknya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan lidah kami agar mereka mengerti perkataan kami. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Uhayyikum min tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua orang boleh dengar suara saya? Okey. Jadi sekarang ni alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dulu kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk sharing sharing pengalaman dan juga sedikit sebanyak tentang final preparation kita ke arah Ramadan yang lebih sihat dan lebih fit insyaAllah. Bercakap tentang Ramadan, Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang ke-14 saya bersama dengan Herbalife. Baru 14 tahun je form 2 dalam Herbalife. Alhamdulillah masih sihat, masih berdiri teguh di sini. Dan kalau ada orang tanya macam mana makan Herbalife lepas tahun 2 tahun side effect dia, 14 tahun hanya ini orang dia. Tunjuklah cerita saya ni, gambar saya ni masih lagi sihat walafiat. Amin. Okey. Saya nak bercakap sikit tentang puasa secara ringkas, apa yang boleh kita lakukan sebelum ketibaan Ramadan. Ramadan akan tiba mungkin lebih kurang dalam 9 hari lagi, kurang dari 10 hari lagi, dan kita ada preparation sebelum Ramadan. Dan juga nanti semasa Ramadan dah masuk nanti, apakah fokus utama kita? Dan selepas itu nanti saya akan membawa anda semua balik ke 1400 tahun yang lepas. Ada beberapa hadis Nabi yang akan saya kongsikan, dan seterusnya saya akan bawa anda semua balik ke zaman kita sekarang ini, tentang realiti yang sedang berlaku dan bagaimana kita boleh melakukan yang terbaik dalam kita menghadapi realiti yang akan saya sebutkan nanti insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang-orang yang dulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan puasa ni sebenarnya kita perlu tahu, tujuan puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita berpuasa dan fokus beribadat seolah-olah ini Ramadan ini yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Mungkinkah ini Ramadan yang terakhir aku? Begitulah kita punya falsafah yang perlu kita terapkan. Sebab belum tentu lagi Ramadan selepas Ramadan ini, Ramadan akan datang tu belum tentu kita mempunyai umur yang panjang. Siapa tahu umur kita bila kita akan pergi dijemput ilahi? Kita tak tahu. Jadi Ramadan ini, Ramadan yang akan datang ini, jadikanlah ianya Ramadan kita yang terakhir, seolah-olah Ramadan yang terakhir, kita fokus dan lakukan yang terbaik. InsyaAllah segala amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka dengan itu, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebelum start Ramadan. Sebenarnya topik
puasa ni, topik Ramadan ni topik yang panjang. Kalau saya waktu saya belajar di Jordan dulu, kalau topik puasa ni dia satu semester 4 bulan. Ha, jadi 4 bulan ni kita nak ringkaskan dalam 45 minit kata abang, kata Coach Asakov kan. Jadi kita nak cuba ringkaskanlah 4 bulan punya subjek tu dalam 45 minit. InsyaAllah. Jadi maka dengan itu, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebelum start Ramadan. Saya fokuskan pada dua perkara dulu. Okey. Pertama sekali, perbanyakkan istighfar dan taubat. So apa beza istighfar dengan taubat? Okey, taubat memang perlu istighfar, tapi istighfar ni lebih kepada kita memohon kemaafan kepada Allah atas perkara-perkara yang tak perasan. Macam contoh kan, kita semayang, tiba-tiba teringat, aku kejap lagi lepas semayang ni nak makan SOO yang flavor yang ada kiwi tu. Jadi kita terlari sekejap daripada fokus semayang tu. Jadi lepas semayang kita astaghfirullahalazim. So kita memohon kemaafan, keampunan ke atas perkara-perkara yang tak perasan, yang tak sedar. Okey. Dan itu secara ringkasnya. Jadi istighfar adalah permulaan taubat. Taubat pula adalah perkara kita nak memohon keampunan daripada atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan harus merangkumi tiga syarat. Pertama sekali, kita tinggalkan doa, tinggalkan dosa dan maksiat tu. Yang kedua, kita menyesali perbuatan dan berazam. Yang ketiga, kita berazam untuk tak kembali melakukan. So ini sedikit sebanyak tentang istighfar dan taubat. Maka istighfar dan taubat ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh mengampunkan dosa kita. Tiada orang lain yang boleh ampunkan. Tak kira raja, PM dan sebagainya, tak boleh ampunkan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang pertama, banyakkan istighfar dan taubat. Yang kedua, memohon keampunan, memohon kemaafan kepada sesama insan. Itu yang pertama. Dan merangkumi itu juga adalah membayar hutang. Membayar hutang. Kalau boleh, kawan-kawan yang saya kasihi, kita mohon kemaafan kepada semua yang kita kenal dan bayar hutang. Mohon kemaafan macam mana? Kita WhatsApp. Assalamualaikum, Jah, apa khabar? Saya ni di kesempatan ini nak masuk bulan puasa ni, saya nak mohon keampunan, kemaafan. Kalau ada terkasar bahasa, silap kata selama ini, selama persahabatan kita ni, contohlah. Tiba-tiba kawan kita pula kata, dia ni kawan aku ni buang tebiat, nak meninggal lah kot. Tiba-tiba minta maaf kan. Tapi itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kita minta maaf sebabnya memohon kemaafan ni, sebab kita akan mendapat, dalam Quran disebutkan wal'afina 'anil nas, orang yang memohon kemaafan sesama manusia, daripada manusia ni, kalau dia ada melakukan kesilapan, dia akan dapat ganjaran syurga tanpa hisap. Jadi besar ganjaran tu. Sebenarnya nak mohon maaf ni bukan senang, betul tak? Kalau kita buat salah kat kawan kita, tak kat dia, tak payah minta maaf lah, kirim salam je. Kita ada kadang-kadang kita ada pemahaman begitu. Okay? So, faham ya? Yang kedua, bayar hutang. Ini bukan nak suruh nyanyi lagu hutang, lagu Flow 88 tu, bukan ya? So, kena bayar hutang. Sebabnya, banyak ramai di antara kita yang anggap enteng hutang ini. Saya bagi contoh, saya bawa satu perkara ni, okay? Saya bawa satu perkara ni, tolong jangan silap faham ya? Okay. Saya sebut satu hadis dulu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, lebih kurang saya bagi hadis-hadis sahih. Dia tanya, orang syahid ini, apakah dia akan masuk syurga? Ya, orang syahid, orang yang mati syahid ni, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Lalu, sahabat tu berlalu pergi. Dia elok dia pergi tu, Nabi SAW panggil dia. Ya sahabat, sini. Orang yang mati syahid, diampunkan semua dosa, masuk syurga tanpa hisap, kecuali semua dosa dia diampunkan, kecuali kalau dia ada hutang. Hutang tu akan mensangkutkan dia daripada masuk syurga. Jadi ingat, kalau orang mati syahid ni, dia dapat VIP direct nak masuk syurga, boleh masuk syurga tanpa hisap. Tapi kalau ada hutang, orang mati syahid pun akan sangkut sebab dia tak bayar hutang tu. Jadi perbandingan yang saya nak bagi kat sini, betapa besarnya bayar hutang ni. Orang kita sekarang. Okey, coach, produk Herbalife ni halal ke tak? Mana Ivanka dia? Jakim, Ivanka ni diiktiraf oleh Jakim tak? Macam-macam soalan pasal halal ni. Betul tak? Daripada saya 14 tahun, halal, isu halal ni daripada saya awal saya masuk sampai sekarang, dan mungkin akan berlarutan sampai hari kiamat, insyaAllah. Selama mana kita hidup lah. Tapi, kalau kita tanya, makan makanan, cari yang halal tu adalah fardu. Okey, so makan makanan yang haram adalah dosa besar. Okey, makan makanan haram. So makan makanan haram di sebelah kanan. Mana lagi besar dosa makan makanan haram dengan tak bayar hutang? Kalau saya rephrase balik, jangan silap tangkap ya. Kata-kata saya,
Kalau seorang tu makan BABI, makan khinzir, dengan tak bayar hutang, mana lagi besar dosa dia? Cuba jawab. Kita akan rasa macam, wih, makan BABI, kau kena samak muka kau, perut kau tu kena samak, usus semua kena samak. Jangan. Bila dia makan BABI, bila dia makan BABI, khinzir, itu dia telah berdosa dengan Allah, hak Allah. Maka bila dia bertaubat betul-betul, Allah insyaAllah akan ampunkan dosa dia, walaupun dia telah melakukan dosa besar. Ini bukan saya nak kata boleh makan BABI, ya? Jangan silap faham. Nanti Ustaz Musab kata, boleh makan BABI pula, kan viral. Mati saya. Coach Musab cakap macam tu, tak mau. So, dari sudut dosa tu. Jadi, makan BABI adalah hak Allah. Tapi bayar hutang ni, dia ada, kalau kita dah bertaubat sekalipun, tapi kalau kita tak bayar hutang, tak memohon keampunan daripada si yang bagi hutang tu, kita akan kena, nanti kena tuntut di hari akhirat nanti. Di hari kiamat kita kena tuntut nanti. Jadi jangan main-main dengan hutang. Jadi kalau boleh, hutang tu bayar. Bukan nyanyi lagu hutang flow IT dia, bayar hutang tu. Okay? Cuba kita try untuk kita buat plan untuk settlekan hutang kita, insyaAllah sebelum puasa ni, kita settlekan hutang. Hutang bank tu cerita lain lah. Itu kita kena bayar, tak bayar dia cari kita. Tapi dia hutang dengan manusia ni. Okay? InsyaAllah. So ini dua perkara yang perlu kita fokuskan dulu. Dan seterusnya, lepas masuk Ramadan ni, fokus kita mestilah tertumpu pada tiga perkara asas ni masa masuk bulan Ramadan nanti. Kata para ulama, Ramadan ni tiga perkara. Ramadan, as-siyam, wal-qiyam, wal-Quran. Siyam, berpuasa. Ramadan ada tiga, siyam, berpuasa. Al-qiyam, qiyam ni qiyam lah, semayang, doa tu qiyam juga. Wal-Quran dan Al-Quran. So saya hurai sikit ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwaabus sama' wa tughlaq fihi abwaabul jahim wa tughal fihi mararatu syayatin." Bila tiba bulan Ramadan, akan terbuka pintu langit seluas-luasnya dan akan tertutup pintu neraka dan syaitan akan dibelenggu. Syaitan akan diikat. Itu kita fahamlah, benda tu kan kita faham. Tapi macam mana syaitan diikat? Orang bulan puasa pun buat dosa. Dia syaitan ni ada syaitan yang syaitan jin tu, ada syaitan manusia. Syaitan manusia ni kalau perangai dia memang syaitan daripada sebelum Ramadan. Ramadan pun dia menyetankan juga. Macam tu. So nak cerita sini. Dan terus saya teruskan lagi. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Demi Allah, sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang dari rahmat Allah, yang terlepas daripada kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka dia terlepas dari rahmat Allah. Dia diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang puasa di sini, ada hadis yang boleh kita fahami di sini. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan atas dasar penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. So bagaimanakah konsep mengharapkan pahala? Kerana di sini kita kena faham, hanya puasa adalah satu-satunya ibadat yang Allah kata as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milik aku. Maka aku yang beri ganjaran kepada orang yang puasa. Jadi sesungguhnya puasa itu adalah hak milik Allah mutlak. Allah yang bagi ganjaran. Dia tak ada macam puasa dapat 10 pahala, tak ada. Puasa ni Allah yang bagi ganjaran. Jadi dan seterusnya lagi tentang puasa suara tak boleh dengar boleh dengar? Boleh? Clear? Okey. Hadis seterusnya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruh. Fil jannati thamaniyat abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Dalam syurga nanti ada satu pintu yang bernama, yang dinamakan pintu VIP untuk orang puasa, nama dia pintu ar-rayyan. Dan kalau nak tahu di sini, dalam syurga nanti ada 8 pintu, 8 buah pintu. Salah satu pintu adalah dinamakan pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Setelah itu, setelah dimasuki oleh orang berpuasa, Allah akan suruh malaikat tutup, seal pintu tu. Jadi cuba bayangkan sekarang penduduk bumi ada 7 bilion. Kalau campur dengan dulu, kini dan selamanya, mungkin kita katalah let's say 10 bilion, 20 bilion, 30 bilion. Bayangkan kawan-kawan, di tengah-tengah 20 bilion tu, kita yang berpuasa ini, kita Allah panggil. Allah suruh malaikat panggil kita satu persatu. Bangunlah kamu, masuk. Ayuh,
masuk kamu ke dalam syurga menerusi pintu VIP yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, maka yang orang-orang yang bilion orang-orang bilion yang lain yang mungkin yang tak berpuasa ataupun orang-orang yang bukan Islam akan melopong tengok, "Ish, kenapa ni?" Padahal inilah dia kemuliaan yang Allah bagikan bagi orang-orang yang berpuasa. So jangan main-main. Jadi lepas tu seterusnya saya sambung lagi hadis tu sikit. Yuqal, para malaikat panggil, "Aina as-sa'imun?" Mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, mereka bangun. Maka satu persatu bangun. Saya nampak sini sahabat-sahabat yang dalam kita punya sesi Zoom pada malam ni semua satu persatu akan bangun dan menuju ke pintu Ar-Rayyan dan masuk terus ke dalam syurga. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahada. Bila setelah selesai orang-orang berpuasa masuk menerusi pintu Ar-Rayyan itu, ditutup pintu itu, seal terus. Maka tiada lagi manusia yang akan masuki syurga menerusi pintu itu. This is an exclusive offer, VIP punya pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Okay? Jadi puasa ni tak macam ibadat lain, dia kesan dia tak kelihatan. Kawan-kawan, kalau kita puasa, kata, "Eh, aku puasa." Kau jangan bongak dengan aku. Kau tengok muka pun muka tak ada iman, tak puasa. Kita tak boleh nak menunjuk dengan kita puasa. Takkan nak kata, "Ha, kotak lidah aku ni putih, ni puasa ni." Takkan nak kata macam tu. Kalau semayang lain, semayang tu depan pak mentua, Allahu Akbar, tangan dia angkat tampau tinggi. Nak ambil hati pak mentua kan? Contoh. Ataupun nampak macam depan bakal isteri, Allah dia punya terlalu alim dia. Contoh. Contoh kan? Jadi, puasa kita tak boleh nak tipu. It's between you and Allah Subhanahu Wa Taala. Allah knows. Kalau kita puasa ataupun buat puasa, Allah tahu. Jadi, hanya Allah yang tahu. Sebab tu ada access, ada VIP access. Bayangkan, kita pergi event, kadang-kadang event Herbalife ada VIP, pintu VIP. Kita nak masuk ikut pintu VIP. Nak masuk supaya mudah kita masuk dalam event. Ini kita nak masuk dalam syurga. Ada pintu VIP masuk syurga untuk orang yang berpuasa. Maka, jangan kita sia-siakan peluang ini. Dan seterusnya, tadi kita cakap pasal yang pertama sekali, as-siyam ya. Yang berpuasa. Yang kedua, al-qiyam. Qiyam. Okey. Hadis dia, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang sama juga tadi, "Man soma ramadan," dia "man qama ramadan." Ada satu lagi hadis dalam Sahih Bukhari, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." So bercakap tentang al-qiyam. Al-qiyam fi ramadan. Qiyam ni maksud dia apa? Okey. Ada yang tanya, "Bro, qiyam ni apa dia? Apa beza kalau kita qiyam dengan sembahyang tarawih, dengan sembahyang tahajud?" Kan kita nampak kan ada sembahyang tarawih, lepas tu ada tahajud. Okey. Secara keseluruhan, sembahyang tarawih itu adalah sembahyang qiyam. Tarawih adalah qiyam yang dikhususkan yang hanya ada di bulan Ramadan. Lalu apa beza qiyam dengan tahajud? So bila kita lepas sembahyang Isyak, kita qiyam, itu nama tarawih. Tahajud pula, tahajud ni dia kata para ulama, dia ada syarat nak kena tidur sekejap. Jadi apabila kita, contohnya kita terawih sampai pukul 11, lepas tu balik rumah kita rehat, kita tidur kejap, kita bangun pukul 3, kita bangun tahajud, itu tahajud. Tahajud ni dia ada syarat fatahajat. Tahajat ni macam dia ada naum, dia perlu satu syarat, dia perlu tidur. Jadi kalau kita sembahyang qiyam selepas kita tidur walau sebentar, itu adalah tahajud. Sebelum tidur, itu adalah terawih. Okay, settle. Itu saya bagi simple. 8 rakaat ke 20 rakaat. Bergaduh sekarang ni. Kalau siapa yang faham dunia apa di masjid ni kadang-kadang bergaduh. Ada 8 lah, 20, 8 ke 20. Okey. Brother, sister, jangan pening. 8 ke 20 yang penting sembahyang. Sekarang masalah kita 8 ke 20, ramai orang tak sembahyang. Jadi bila pening, aku ni 8 tak larat, 20 apatah lagi, jauh panggang dari api, maka tak sembahyang langsung. Jangan macam tu. Saya sarankan mudah je. Kalau katalah tak larat, tapi nak juga pahala, kita fadilat terawih tu, dua rakaat pun jadi dah. Sebab ianya sembahyang qiyam, qiyamul lail, jadi dua rakaat pun jadi dah. Tapi janganlah kata macam, Ustaz Musab kata, saya dengar tu, yang Herbalife tu, dia kata, sembahyang dua cukup, tak sembahyang 8 dah, dua cukup. Jangan macam tu. Cuma nak kata, kalau boleh 8, buat 8. Kalau boleh 20, buat 20. Kalau tak larat, jangan tinggal langsung. Dua pun jadi. Jangan kecoh-kecoh. Ini antara kita dengan Allah. Sebab tadi Allah kata, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Jadi barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan berlumba-lumba bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosa dia. Okay? So this is between you and Allah. Bukan nak please, bukan nak
nak menunjuk pada siapa-siapa. Okey? Okey. So, kiam tu jelas, kan? Okey. Dan seterusnya, seterusnya, last kali. Kata para ulama, as-siyam, berpuasa, al-qiyam, semayang, al-Quran. Okey, kenapa al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas." Al-Quran ni, kawan-kawan, diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan sebagai petunjuk. Petunjuk. Jadi, apa yang boleh kita ambil iktibar di sini? Okey, kita perbanyakkan membaca al-Quran. Mungkin sebelum ni kita kurang membaca al-Quran, ustaz. Saya ni tak pandai baca Quran sangat, ustaz. Sikit-sikit je, merangkak-rangkak kata orang, bolehlah setakat apa alif beta tu bolehlah. Okey. Kalau tak boleh baca banyak sangat, kita cuba join kelas tadarus. Sekarang tadarus online ada. Saya banyak kawan-kawan saya buat tadarus online. Oh, hebat dia orang. Saya tak mampu nak buat macam dia orang, tapi dia orang buat. So, ada tadarus online. Kita boleh belajar dengan ustaz-ustaz secara di alam maya. Okey. You di sana, I di sini. Social media, no problem. Okay? Coaching pun boleh online, takkan? Tadarus tak boleh online. Contoh. Okay? Perbanyakkan membaca. Dan ataupun kalau boleh, usahakan cari satu imam atau qori untuk kita dengari bacaan secara konsisten. Kita dengari. Contoh macam, saya suka, dulu saya kecil-kecil, saya suka imam Mekah, imam As-Sudais. Saya suka, saya play. Kalau dengar dia baca, saya cuba ikut-ikut sikit-sikit. Macam tu. So kita cari satu imam. Saya suka imam ni. Tak kisah imam mana, tak perlu nak wajib imam mana ke. Pilih satu imam yang sesuai dengan kita punya jiwa kita. Bacaan dia senak, sedap dan okey didengari, kan, kita suka. Follow. Start pada surah-surah juz surah-surah pendek tu. Okey. So, seterusnya cuba untuk hafal surah-surah pendek. Mungkin sebelum ni kita tak hafal Qul huwallah, qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bin nas. Tiga je. Tiga dulu kini selamanya. Jangan. Tambah dulu. Tambah. Bulan Ramadan ni at least tambah satu surah lagi pun okey dah. Sebab apa saja effort kita tu akan dihitung oleh para malaikat. Akan dicatat. Dan itu adalah satu usaha kita. Okey? Dan usaha kita tak macam, saya tak macam dia. Dia masuk sekolah tahfiz. Tak apa. Dia pedulikan sekolah tahfiz dia tu. Kita tu baca, dia sekolah tahfiz tu, dia dengan Allah. Kita tu macam mana? Tambah satu surah lagi. Tambah satu surah lagi. Sekurang-kurangnya bila kita kembali ke Rahmatullah nanti, ada bekalan kita tu. Okey, dan seterusnya, cuba baca terjemahan surah-surah pendek. Start dengan terjemahan dulu. Cari Quran yang ada terjemahan. Sekarang kan ada Quran yang ada terjemahan kat tepi. Lagi up pula sekarang ni. Quran yang ada terjemahan kat bawah tu. Ada. Dekat bawah baris tu ada satu baris. Ada terjemahan. Satu baris ada terjemahan. Dah settle. Quran online ada. Offline pun ada Quran. Macam-macam version ada. Okay? Dan seterusnya, cuba kita cari. Okay, tadi terjemahan, ya. Cuba cari tafsir-tafsir ringkas. Secara audio dan secara buku. Kalau audio mungkin kita boleh buka YouTube. Okay, tengok apa Ustaz Zahazan. Dia ada surah-surah pendek dekat YouTube, kan. Tulis Dr. Zahazan ada. Surah-surah pendek. Kalau nak, siapa nak yang English, Sheikh Norman Ali Khan, very good, yes. Buku boleh try, boleh cari tafsir Buya Hamka. Tafsir Hamka tu 30 juz. Ataupun sekarang ni, tafsir Tok Guru. Ya, saya ni waktu bib. Tafsir Tok Guru. Ada surah Al-Fatihah, surah Qul Huwallah, Qul A'udzu Binnas, Qul A'udzu Bifalaq, ada. Surah-surah pendek tu boleh beli, tak ada masalah. Tekan Shopee, buka Shopee 4x4 hari ni, okey. Tafsir Tok Guru. Tengok, keluar, penuh. Contoh, jadi boleh start something, at least macam ada effort kita. Jadi maksudnya di sini ringkasannya, effort kita dengan Al-Quran, journey kita dengan Al-Quran, kita up sikit. Okay, kita up sikit. Alright. So, kita dah jelas sini, selepas kita dah jelas tentang preparation sebelum Ramadan, okay, serta fokus utama pada bulan Ramadan nanti, jadi untuk kita menjadi lebih fit, sihat dan produktif di bulan Ramadan, kita perlu fahami current situation. Okay? Kita perlu fahami current situation, dan situation ini yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu. Okay? Saya cuba sebenarnya saya nak cakap tentang hadis-hadis akhir zaman yang Nabi sebut 1400 tahun dulu yang ada kaitan dengan kita. Supaya kita boleh fahami apa yang sedang berlaku sekarang dan kita boleh kaitkan dengan kita dengan kehidupan kita sekarang. Okay, ada banyak hadis tentang hadis-hadis sahih. Okay, syarat kita nak pelajari
tentang akhir zaman ni, hadis akhir zaman ni mestilah hadis yang sahih. Okey, sebab ianya berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan ghaib. So maka kalau sesuatu yang berkaitan dengan alam ghaib, maka hadis itu mestilah hadis sahih. Okey, jadi saya bawakan hadis-hadis sahih tentang akhir zaman. Saya sebutkan tiga. Pertama sekali, okey, bismillahirrahmanirrahim, saya sebut. Okey, kita. Okey. Ada satu hadis riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat, kiamat tak akan terjadi sehingga waktu terasa amat pantas. Waktu terasa amat pantas. Okey. Hadis ni kalau nak hurai dia panjang, tapi saya bagi satu contoh ya. Okey. Beberapa bulan yang lepas PKP yang pertama tu, saya balik kampung. Saya balik kampung, kemas dah lama tak pergi balik rumah tok, kemas rumah tok saya. Okey. Saya jumpa tok saya punya pas pergi haji tahun 1953. Pergi haji daripada, kalau tak salah, daripada Lebuh Aceh, Penang ke Jeddah. Jadi saya Google tahun 53 pergi haji naik kapal akan mengambil masa 14 hingga 17 hari. 14 hingga ke hingga 17 hari orang nak pergi haji. Kalau tak percaya, tanya atuk-atuk kita kalau masih hidup. Tanya. Okey. So tahun 50-an perjalanan ke Jeddah ambil masa 2 minggu lebih. Tapi sekarang perjalanan pergi Jeddah hanya mengambil masa 8 jam sahaja. So hadis Nabi tadi, masa tu tidak akan terjadi kiamat melainkan kita melihat masa tu, jadi jarak masa tu jadi dekat. Okey. Jadi di sini kita boleh simpulkan di sini apa antara apa yang Nabi maksudkan di sini yang boleh kita fahami ialah berlakunya jet lag. Okay, jet lag. Saya sebut ya, jet lag. Jet lag can occur when sleep wake patterns are disturbed. The more time zones a person crosses in a short period, the more severe the symptoms are likely to be. Maksudnya jet lag ni sebelum tahun 50-an tak ada. Symptom ni tak ada. Dia symptom ni terjadi selepas tahun 50-an. Selepas tahun 70-an, sorry. Sebab selepas bermula commercial flight. Industri commercial flight ni. Sebab dia jet lag ni hanya akan berlaku kalau seseorang tu merentasi zon masa pada jangka waktu yang pendek. Sebab tu dulu kalau daripada kita nak pergi ke US naik kapal, mungkin 2 bulan. Sekarang 24 jam je dah sampai ke US. So kita dah merentasi banyak zon masa tu. Sebab itulah kita jet lag. Dan jet lag ni kita boleh kaitkan di sini, jet lag ni adalah antara tanda-tanda kiamat. Okey, itu satu ya. Saya nak bawa anda semua pergi tanda-tanda kiamat. Okey, seterusnya. Satu lagi hadis. Hadis Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta," okey, saya pendekkan hadis ya. "Tataqarabul aswaq." Apa maksud tataqarabul aswaq? Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah berlaku pasar-pasar menjadi dekat. Apa maksud pasar-pasar menjadi dekat? Okey, saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh, siapa sini selalu shopping online? Siapa sini selalu shopping online? Sekarang ada satu trend, betul tak? Saya bagi contoh kita dekat Malaysia, macam saya punya kasut tak ada saiz kat Malaysia, saya kena order dekat Europe. Jadi bila saya order kat Europe, saya seolah-olah sedang shopping di Europe sekarang, padahal saya kat Malaysia. Tapi saya punya yang penjual saya kat Europe. Lalu saya order dan penjual kat Europe tu, contohlah Nike Europe, dia hantar ke Malaysia. Jadi ini boleh difahami di sini, pasar tu menjadi dekat. Aku kat sini, engkau nun jauh di sana, beribu-ribu batu, transaksi boleh berlaku. Dan juga sekarang lagi trend lagi baru, wujudnya mereka yang kita panggil sebagai personal shopper. Bukan personal shopper yang pergi GPO ni, bukan. Personal shopper yang duduk kat US, kat Europe ni. Dia contoh dia pergi live. Dia masuk katalah butik mana-mana, okey tengok ni apa handbag barulah, apa coach segala tok nenek punya brand semua ada. Kalau nak you all PM WhatsApp I, dia kata. Okey, kita WhatsApp. I nak bag yang tu lah. Yang mana yang tu yang kalau merah, okey. Okey, ni harga dia berapa dolar? Settle, close deal. Transfer ke I, kita bagi jadi. Nampak? So ini kita boleh fahami di sini, tataqarrabul aswaq. Market, pasar tu menjadi dekat. Ini salah satu maksud dia. So ini adalah antara tanda-tanda kiamat. Okey, so ini adalah antara tanda-tanda kiamat. Jadi kita boleh ringkaskan di sini. So taqarrabuz zaman wal aswaq tadi, dekatnya apa, jangka masa tu menjadi dekat, okey, masa menjadi dekat dan juga
pasar menjadi dekat. Dengar shot, dengar. Coach Musab freeze. Orang dah dengar dekat hujung kursi dah ni. Masya Allah. Best kan info-info Coach Musab. Wow. We all memang Alhamdulillah memang rezeki kita untuk belajar Coach Musab malam ni. Kan Coach Musab ada tu. Mungkin sangkut line kot hang. Tapi best kan orang tengah shock dengar ni ilmu baru. Ha, penuh anota ni ha. Masya Allah Alhamdulillah. Best kan ilmu-ilmu Coach Musab. Best sangat. Best sangat. Especially part Shopee tu. Ya Allah. Memang terkenal kat sini. You all. Kalau you all rasa macam tak nak laju-laju sihat untuk dapat results kan. Laju-lajulah supaya kita sihat Ramadan ni. Guys. Rasa macam kena tusuk kat sini. Let's go. Exciting kan. Best kan. Ha, dah rasa dah kan kenapa. Why kita nak sihat for Ramadan ni kan? Wah, dah nampak huge big picture why kita. Wah, subhanallah. Memang banyak sangat diamond yang apa? Diamond permata yang Coach Mushab share. Wow. Especially yang part apa hujung-hujung masa ni kan? Saya pun tak terfikir benda ni. Wow. Tapi tak. Okay. Don't worry guys. We are working on bringing back our speaker yang sangat best ni. Hold on. And remember, saya nak remind sebab Alhamdulillah rezeki kita dapat ilmu yang sangat best malam ni. Kita kan ada link YouTube kan. So you guys boleh share link YouTube tu. The good thing kan about YouTube live pula tu. Seram dengar betul. The best thing about YouTube ni you boleh share walaupun orang tak sempat join kita live tapi orang boleh catch ilmu ni tetap ada. It's going to be available untuk semua orang. Ada Coach Musab. Remember to share tau. Kalau tak live pun at least orang boleh catch the replay pun best. Okay Coach Musab, sambung cerita please. Welcome. Allah. Pertama kali dalam sejarah terus dia punya mungkin tengah asyik berkongsi tu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya teruskan balik ya. Okey. Hadis yang ketiga tentang akhir zaman. Hadis Imran bin Husain. Okey. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, saya pendekkan ya. Nabi kata di sini khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Maksudnya sebaik-baik umat adalah umat kurun aku, para sahabat dan mereka yang kurun seterusnya dan kurun seterusnya. Okey, saya teruskan. Suma inna ba'dahum qauman yashhadun wa la yustashhadun wa yakhudun wa la yu'tamanun wa yunzirun wa la yufun wa yadhhur fihim as-siman. Dan maksudnya di sini akan muncul banyak-banyak perkara orang yang tak amanah, orang yang melakukan khianat, orang yang bersaksi tapi dia tipu dan sebagainya dan akan muncul, akan berlaku satu fenomena iaitu kegemukan. So, Nabi sebut ni tentang akhir zaman ni, kegemukan adalah salah satu tanda akhir zaman. Nabi dah sebutkan 1400 tahun yang dulu. Okay, Nabi dah sebut benda ni. Dan saya nak tekankan satu perkara kat sini. Kalau apa yang Nabi sebutkan ni bukan datang daripada wahyu, bukan berpandukan daripada wahyu, masakan Nabi boleh tahu tentang perkara ini? Benda ni berlaku 1400 tahun. Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Jadi mungkin kalau 400 tahun yang lepas, kalau orang baca hadis ni mungkin orang kata, betul ke? Boleh ke berlaku? Macam tak logik je, nampak? Sama juga dengan kalau orang baca pasal hadis yang pasar menjadi dekat, yang time zone menjadi dekat, itu kalau orang baca 400 tahun yang lepas, mungkin dia rasa macam, kalau orang yang tak beriman mungkin kata, bohonglah ni semua. Padahal kalau orang yang beriman akan kata, belum lagi berlaku. Okay. So sekarang ni, Nabi predik perkara ni, obesity ni 1400 tahun dulu. So Malaysia, being the fattest country in Southeast Asia, saya kena sebutkan perkara ni, perkara yang benar tapi pahit untuk kita telan. Dan ada satu perkara saya akan cerita nanti. Okay, saya sebut sikit di sini. WHO kata, the recognition of obesity ni pada tahun 48, maksudnya sebelum tahun 50, benda ni, obesity ni hanyalah teori sahaja. Maksudnya masa tahun 50 masih lagi belum perkara ni belum lagi meruncing. Okey. Dan pada tahun 80-an masalah kesihatan, masalah obesiti ni berlaku di UK dan US. Tapi WHO kata
epidemic ini was considered irrelevant as elsewhere. Maksudnya, kegemukan ini, obesity adalah masih lagi irrelevant kecuali di UK dan US. So UK dan US dia yang menjuarai kita, yang menjuarai tahun 80-an. Masa tu Malaysia masih lagi okay. Coach, what's up? Okay. Okay, boleh dengar? Okay. Puncanya adalah, okay, siapa kata coach hilang lagi? Siapa yang hilang? Saya ada sini. Okay. Boleh dengar? Boleh angkat tangan? Boleh macam ni? Boleh? Okay. Terima kasih. Okay. So, punca adalah, kita makan makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Okay? So, terlebih makan. Makanan yang halal tapi bukan tayyib. Saya akan cerita kejap lagi. Dan juga, an increase in physical inactivity. Orang mungkin banyak duduk, yelah tak, dah kurang beraktiviti macam orang dulu. Okay? Macam kurang tak macam orang dulu. Sekarang ni semuanya, yelah. Sekarang ni, nak order, nak shopping pun online. Nak makan pun online. Kalau adalah tukang suap yang boleh datang rumah tukang suap tu, mungkin saya rasa orang tak keluar rumah dah. Macam itulah nak kata. Semuanya satu klik sahaja. Okey. Dan juga lifestyle pemakanan dah berubah. Restoran 24 jam, tak tahu sekarang ni dah start 24 jam belum, mungkin sampai pukul 12. Mungkin lepas pandemik ni mungkin balik ke 24 jam. Okey. Kita ada GrabFood Panda, okey. Dan kebanyakan restoran-restoran menjual makanan yang tak berkhasiat, tinggi gula, empty calorie, kita banyak makan lewat malam. Tak boleh kontrol makan, banyak masalah, banyak punca. Okay, so semuanya berbalik kepada permasalahan ini adalah lifestyle pemakanan seseorang itu. Okay, jadi seterusnya, apa solution dan apa saranan Nabi Muhammad SAW? Dia, bila Nabi sebut tentang perkara ini, tentang epidemik ini 1400 tahun lepas, jangan lupa, dalam Al-Quran juga, sudah Allah sebutkan solution dia. Tetapi perlu diingat, saya sebutkan tadi, hadis tadi saya dah rujuk, saya punya guru-guru saya nak terangkan kat sini bahawasanya obesity ni akan berlarutan. Okay, duka cita saya akan maklumkan di sini, apa yang boleh kita fahami daripada hadis tersebut, obesity akan berlarutan sampai hari kiamat. Dan dah laku lagi akan kiamat. Kiamat sudah dekat, macam cerita Indonesia tu. Okey, jadi obesiti akan berterusan. Jadi duka cita dimaklumkan juga bahawasanya, kan ada kita belajar. Boleh dengar? Okey. For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. Betul. Saya tambah satu lagi. Not everyone wants to change. Not everyone wants to get better. Pemahaman daripada hadis ini. Okey, daripada hadis tu kita faham. Tak semua orang, dia maksudnya obesiti ni akan berterusan. Okey, saya sebut sikit pasal apa yang disarankan oleh Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hai manusia, makanlah sebahagian dari makanan yang ada di bumi ini yang halal dan tayyib. Kena faham tu? Tayyib ya? Macam cerita Piramli, tayyib. Itu faham tu ? Ingat dia punya intonasi tu, tayyib. Dan ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurulah. Hai orang yang beriman, makanlah sebahagian dari makanan yang tayyib. So ayat pertama ada halal dan tayyib. Ayat kedua ada tayyib saja. Apa yang kita boleh fahami daripada ayat ni? Nabi dah sebut akan berlaku apa masalah kegemukan, obesiti. Ini solution dia. So kita tengok nampak, setiap masalah yang berlaku pasti ada solution. So di sini kita boleh fahami daripada dua ayat ni, anjuran memakan makanan yang bukan saja halal tetapi juga tayyib. Tayyib ni adalah baik, makanan yang baik. Okey, makanan yang bernutrisi. Kita boleh faham macam tu. Okey. Ayat ini mengajar kita juga bahawa ada makanan yang halal tapi belum tentu tayyib. Halal belum tentu tayyib. Sebab tu kalau ada orang cakap fardu ke atas kamu untuk mencari makanan yang halal, tambah lagi, bukan muka halal je, halal dan tayyib. Cakap macam tu.
Okay. Dan ini juga sebenarnya diperakui oleh pakar-pakar. Contoh, makanan yang halal tapi tak toyib ni apa dia? Tu, makanan junk food brand MK tu. Dia kata, ini apa halal, apa makanlah tanpa was-was sebab apa. Tapi halal belum tentu toyib. Okay, faham eh? Jadi, jangan tertipu. Banyak makanan. Sekarang banyak makanan yang halal tapi tak toyib. Tapi kalau makan tu toyib, dah tentu halal. Okay? Dan seterusnya, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan. Nampak tak? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi, kulu mimma fil ardi halal dan tayyiban, makanlah kamu daripada makanan yang halal dan tayyib, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Ada kesinambungan tu. Bukan Allah bukan sebut saja. Kalau kita fahami ayat ni, maksudnya difahami di sini, jangan kita memakan makanan yang haram, tu confirm, of course. Dan juga jangan kita memakan makanan yang tak tayyib pada kadar yang banyak, sebab itu akan membawa kepada mudarat. Jadi kalau kita kata, okay, cari makanan yang halal. Halal, okay, tapi jangan terlalu banyak. Sebab kalau halal yang tak tayyib itu, kalau banyak mudarat. Sebab tu, kalau katalah kan, kalau tengok orang yang ada masalah kesihatan disebabkan pemakanan, dia bukan makan makanan haram. Dia mungkin macam tadilah, punca-punca orang yang ada masalah obesiti ni kan, bukan masalah dia makan makanan haram, tapi mungkin kurang ilmu tentang ini, kurang makanan bernutrisi, faham tak? Okay, so kita faham konsep ni. Topiknya agak sensitif. Tolong kalau kita nak fahamkan customer-customer kita punya ahli keluarga kita, tolong cakap dengan penuh berhikmah. Itu juga dianjurkan oleh Islam untuk bercakap, untuk berdakwah secara berhikmah. Sebab kalau silap dakwah, boleh fire kat kita dan orang akan tolak kata-kata kita. Padahal ini kita bawa daripada Al-Quran dan Hadis. Okay? Dan juga boleh difahami daripada dalam ayat tadi, kulu min tayyibat. Okay? Tayyib tadi ialah makanan yang sihat, yang berkhasiat, yang bernutrisi. Okey, jadi boleh faham ya di sini. Jadi kita nampak tak apa yang kita cuba bawa dekat sini. Dan seterusnya, saya buat ringkasan sikit ya. Lepas kita dah sebut tentang tiga hadis tanda-tanda akhir zaman, yang mana salah satunya saya sebutkan tentang kegemukan ataupun obesiti adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Maka ringkasan apa yang saya boleh ringkaskan di sini, kawan-kawan, untuk hidup sehat dan fit di kala obesiti adalah norma baru di zaman ini, okay, kita perlu extra effort. Kita perlu berjuang, bermujahadah. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang enteng. Ini perkara yang very big. Serious matter. Okay? Kita perlu dalami ilmu tentang kesihatan. Kita perlu menjadi lebih sihat agar kita walk the talk, okay? Kita perlu fahami tentang ilmu kesihatan sedikit sebanyak apa yang boleh kita dalami, okay? Tak perlulah nak jadi doktor, tapi sedikit sebanyak kita faham dan kita praktikkan dulu. Dan seterusnya, untuk menjadi sihat perlu investment juga. Ini kita kena faham. Jadi kalau orang kata macam nak kurus tapi tak nak invest, tu sebenarnya dia tak faham konsep. Cuba fahamkan secara pelan-pelan. Kerana apa ya? Kerana norma baru ini, iaitu obesiti. Saya tak mau cakap tentang tanda-tanda kiamat yang lain. Banyak. Berleluasa zina, berleluasa penipuan, arak tu semua banyak. Banyak dah berlaku dah sekarang ni. Saya cakap pasal obesiti. Satu aspek sahaja. Aspek yang berkaitan dengan kita. Dengan kita punya misi. Ya. Kerana norma baru ini, iaitu obesiti, akan terus berkekalan, berterusan hingga terjadinya hari kiamat nanti. Angka akan naik, akan terus. Jangan kita nak kata macam kita ada dalam kita punya dalam line kebugaran, wellness ni kita boleh kurangkan obesiti. Tak boleh. Kita benda sebab dia akan terus. Tapi kita boleh macam ni. Nabi kata kita boleh buat macam ni. Allahumma syahad qad ballagh. Kita boleh macam ya Allah, kau menjadi saksi, aku telah pun sampaikan. Kita fokus pada kita punya kenalan, kita punya keluarga. Kita makan cara sihat, ajar keluarga kita makan sihat. Ajar mak kita, ajar ayah kita. Walaupun dah belas tahun makan Herbalife, mak tak nak makan Herbalife. Itu perkara biasa. Itu normal. Ayah tak nak makan Herbalife. It's normal. Welcome. Okay? Saya senyum sebab saya dah melalui itu. So, tak ada masalah. Kerana ini norma baru ni akan terus berkekalan, berterusan hingga ke hari kiamat. So, kalau kita faham akan konsep ni, kita faham hadis ini, maka kita akan menjadi tenang. So, for things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. But not everyone will want to change. Kena ingat tu. Sebabkan hadis ni. Kalau orang tak nak, tak apa. Kekalkan hubungan yang baik dengan dia,
kita tunjukkan contoh teladan yang baik, sekurang-kurangnya bila kita kembali ke rahmatullah nanti kita berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku telah pun menyampaikan misi ini kepada mereka, mereka tak nak, tapi aku dah, I have tried my best, ya Allah, it's okay. Jadi insyaAllah antara kita dengan Allah, kita dah lepas. Okay, so simple. Jadi kita faham hadis ni, kita akan jadi tenang. Okay, so seterusnya apa yang boleh kita amalkan dalam kita punya dalam bulan puasa yang akan datang ini, okay, yang akan tiba tak lama lagi, kita mulakan dengan diri kita dulu. Di bulan Ramadan ni, kita ajak keluarga terdekat, mindset kita faham, eh, tak semua orang nak, kita ajak je kawan-kawan. Okay, kawan-kawan, kalau dia, kalau kita kena pulau, kena kawan-kawan pulau kita tu biasalah, ataupun kawan-kawan perli ejek, okey lah, cakap tentang perkara-perkara yang lainnya, yang lain kecuali Herbalife, cukup, tak ada masalah. Cakap pasal Herbalife, tukar topik, okey, no problem. So kesimpulan, saya bagi kesimpulan, ada fokus pada empat perkara, okey, untuk bulan puasa yang akan datang ni, untuk bulan Ramadan ini. Pertama sekali, kita makan secara bijak, eat right. Makan secara bijak, makan bernutrisi, makan untuk makan, kita jangan merapu. Kita sendiri kena menjadi duta perubahan tu. Kita menjadi orang yang, kata orang, seorang yang betul-betul walk the talk. Okay, so eat right. Okay, makan bernutrisi, makan yang halalan tayyiban, bukan halal saja. Okay, halalan tayyiban. Okay, seterusnya, fokus yang kedua yang kita boleh untuk kita lakukan di bulan puasa nanti, be productive. Elakkan bermalasan di bulan puasa. Okey, saya ada pengalaman. Sebelum saya, ini adalah puasa saya yang ke-14. Saya baru form 2 dalam Herbalife. So, bulan puasa ni genap 14 tahun. Okey. Sebelum saya jumpa Herbalife, saya pernah cek rekod. Saya tidur, lepas sahur makan berat, saya tidur lepas main subuh. Pukul 6:30 tu lepas main subuh, saya tidur sampai pukul 3 petang. Pukul 3 petang saya bangun sembahyang Zuhur. Lepas tu saya sambung tidur lagi sampai pukul 6:30 petang sembahyang asar. Nasib baik bangun untuk berbuka saja. Jadi saya pernah jadi macam tu. Tunggang langgang hidup. Fadilat Ramadan terbang, berterbangan bagai debu-debu yang berterbangan. Tak ada. Nampak? Sebab itu bila saya jumpa belah, bila saya dapat makan, diajarkan makan dengan cara yang betul, saya jadi lebih produktif. Alhamdulillah. Cikgu Ali, tolong jangan sebut kuat, slow-slow. Macam orang Arab tu slow-slow. Okay? Saya jadi lebih produktif. Dan Alhamdulillah, dengan kita memakan makanan yang bernutrisi, yang sihat, pemakanan yang betul, pemakanan yang konsep pemakanan sunnah, iaitu lifestyle pemakanan yang sihat, kita menjadi lebih produktif. Itu dua. Yang ketiga, rehat secukupnya. Rest well. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, inna libadanika alaika haqqa. Sesungguhnya ke atas badan kamu ada hak-hak yang harus kamu tunaikan. Okey? Semua hak semua orang kita jaga. Hak badan kita sia-siakan. Kenapa? Satu je badan kita. Satu je badan. Jadi rehat secukupnya. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan nanti kita nak qiyamul lail, kita nak tarawih. Ingat, jangan disebabkan kita rehat tak cukup. Tarawih tak apa. Saya dengar ustaz tu cakap dua cukup, dua apa tarawih dua rakaat aja. Tak apa, tak payah rehat. Jangan macam tu. Cuba lakukan apa, cuba fokus untuk target the best, at least 8, at least, kalau tak larat 2, tapi janganlah hari-hari tidur lambat. Tak cukup rehat, oh tak apa, tak cukup rehat, nanti aku 2 je, ustaz tu kata cukup, fadilat dapat cukup lah. Come on, kita nak the best. Okay, rehat secukupnya. Sesungguhnya ke atas badan kamu ada hak-hak yang harus kamu tunaikan. Yang keempat yang terakhir sekali, doa minta kesihatan. Dalam satu hadis, Nabi sulian habba ilaihi min an yus'al al-afiyah. Tak ada satu perkara yang diminta oleh hamba Allah yang lebih disukai oleh Allah dari meminta kesejahteraan, meminta afiat. Sebab tu waktu saya belajar di Jordan dulu, ada satu kalimat yang orang Arab sebut di pas jalan. Kalau jumpa orang, bagi salam, assalamualaikum, dia akan jawab Allah ya'tikal afiyah, Allah memberikan engkau kesihatan. Itu doa, itu yang meniti di bibir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lis-sa'imi da'watun la turad. Okey, untuk para orang yang berpuasa ni, ada doa
yang tidak akan ditolak. Cuba tengok eh. Bila kita bangun waktu sahur, kita bangun sebelum azan. Waktu tu waktu apa? Waktu sepertiga malam. Allah turun ke langit bumi dan Allah bertanya, ada di kalangan hamba-Ku yang meminta apa-apa, maka Aku akan perkenankan. Lebih kurang macam tu. Itu hadis dalam satu hadis. Maka kita boleh doa. Doa di sepertiga malam. Okey, bangun waktu sahur. Seterusnya, sepanjang kita berpuasa, ingat, doa orang-orang berpuasa tidak akan ditolak. Maka teruskan, banyakkan berdoa sepanjang hari itu. The opportunity is open. 24/7. Daripada start puasa sampai buka puasa. Masa buka puasa pula. Ada satu lagi hadis. Hadis sahih. Da'watu sa'im hina yaftur. Takkan ditolak. Maksudnya doa orang-orang berpuasa ketika berbuka takkan ditolak. Jadi maksudnya daripada masa sahur dia berdoa, sepanjang puasa dia berdoa, buka puasa dia berdoa, malam dia berdoa semasa terawih. Jadi pokok pangkalnya sepanjang bulan Ramadan ni, bila-bila masa dia berdoa, memang insyaAllah itulah waktu yang terbaik untuk berdoa. Jadi maksudnya di bulan puasa ni adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Jadi satu lagi hadis yang mungkin saya boleh akhiri. Okay, saya akhiri saya punya sharing. Lissa'imi farhatan. Bagi orang-orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Pertama sekali indal iftar, semasa berpuasa, semasa berbuka puasa. Betul tak? Kalau masa kita buka puasa tu kan dah berapa belas jam tak minum, bila minum tu ya Allah, rasa macam nikmat. Ah tu. Dan di situ juga masa buka puasa tu ada satu doa yang waktu doa yang mustajab. So banyakkan berdoa semasa berbuka. Dan satu lagi, bagi orang-orang berpuasa ada kegembiraan yang kedua, iaitu ketika dia kembali ke rahmatullah, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana macam saya sebutkan di awal sharing saya tadi, bila kita berpuasa, kita ni di sisi Allah kita ni VIP. Kita ni adalah hamba yang VIP yang boleh masuk ke dalam syurga. Ya Allah izinkan kita untuk masuk syurga menerusi pintu VIP, pintu Ar-Rayyan tadi tu. Okey. Jadi inilah sedikit sebanyak saya ulang balik yang fokus empat perkara ni. Pertama sekali, makan secara bijak, eat right. Yang kedua, kita be productive, elakkan bermalasan di bulan puasa, menjadi lebih healthy, lebih aktif. Eh. Yang ketiga, rehat secukupnya, rest well. Sesungguhnya ada hak badan yang perlu kita tunaikan, iaitu rehat. Dan yang keempat, perbanyakkan doa, minta kesejahteraan, minta kesihatan, doakan kawan-kawan seperjuangan, doakan semua-semua orang umat Islam di seluruh dunia, kita doakan sebab ini peluang untuk kita berdoa dan insyaAllah doa kita akan diterima. Okay? Jadi, saya akhiri perkongsian saya ni dengan saya nak ingatkan diri saya bahawa insyaAllah kita lagi berapa hari kita akan menerima kunjungan Ramadan. Jadi kita jadikanlah Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan yang terakhir kita, dengan kita menganggap Ramadan ni Ramadan yang terakhir, kita do, kata orang, the best, kita siapa sebaik mungkin untuk kita menjadikan Ramadan ni Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita. Dan seterusnya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran malam Lailatul Qadar nanti, dan juga insyaAllah kita akan dapat masuk ke dalam syurga menerusi pintu Ar-Rayyan, iaitu pintu VIP untuk khas untuk orang-orang yang berpuasa sahaja. Okay? Dan saya doakan semoga semua yang mendengar perkongsian saya ini mendapat manfaat. Kalau tak dapat banyak, dapat satu dua pun okey dah. Tolong doakan saya, doakan kawan-kawan seperjuangan kita, insyaAllah. Saya doakan anda semua, semoga walau di mana anda berada, semoga anda semua dilimpahi barakah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Jazakallah, thank you so much Coach Mus'ab. Alhamdulillah, rezeki sangat dapat belajar sangat a lot of new ilmu malam ni, saya sendiri pun. And alhamdulillah, sangat the best time juga dapat refresh balik what is our end in mind. Kita nak menghampiri Ramadan, what is our the real goal yang kita nak capai kan. Ada a few things. Alhamdulillah, thank you so much. Jom ramai-ramai type dekat bawah dekat chat tu. Thank you Coach Mus. Thank you so much. Alhamdulillah. Okay, minta halalkan semua apa ilmu yang share malam ni. InsyaAllah, thank you so much. InsyaAllah kita semua akan amalkan kan. InsyaAllah do our best kita dapat ilmu ni. And then
InsyaAllah saya percaya ilmu tu, ilmu and rezeki tu tak salah pintu. So we are the right people at the right time, at the right place. InsyaAllah untuk dapat ilmu ni, dan ilmu ni semua adalah rezeki. Rezeki untuk dikongsi bersama. Okay, so keep sharing. Okay, thank you Coach Musa. Thank you so much. Okay, Alhamdulillah. Just a few things I say nak recap lah kan. Number one adalah semasa kita nak menghadapi Ramadan ni, we do our best. Macam tu bila kita nak menghadap Allah nanti, kita dah cakap we do our best. Kita dah try our best. Let me make sure we really betul-betul do our best. Okay, peringatan untuk saya, diri saya sendiri, do my best to have the best Ramadan. Betul-betul do as much all the ibadah yang boleh kejar tu, insyaAllah nak dapat qualify as much pahala. And then also kita adalah duta kesihatan ni, walaupun Ustaz Musab walaupun Coach Musab tadi dah cerita obesity ni sampai ke akhir zaman kan, tapi still tanggungjawab tu dekat kita untuk share dengan orang yang kita sayang. Walaupun orang tak berubah kan, tapi kita ada tanggungjawab untuk share. And don't worry, Allah akan nampak usaha kita. And then don't worry, Allah akan count usaha kita tu juga, okay? Best sangat. Macam mana nak wrap up benda ni? Rasa macam Coach Musa ada share sangat benda, okay? So Alhamdulillah, thank you so much. I hope ilmu ni semua bermanfaat guys. And pastikan ilmu tu hanya bermanfaat jika diamalkan, okay? Ilmu kena ada amal. Alright, so Alhamdulillah, thank you Coach Musab. Kita ada a few lagi. Okay, malam keajaiban. Yes, amalkan sebelum nak qualify last 10 nights tu. Malam lain-lain tu kau dah 1,000 bulan. 1,000 bulan 80 tahun. Macam kita ada lifetime lagi satu, insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah, thank you so much. Kita dah pukul 10 lebih. Macam mana? Tengok sikit, ada tak pesanan? Kita tak ada question and answer session, tapi harap ilmu tu dah cukup untuk you guys. Okay, saya percaya memang banyak boleh tanya your coaches. Okay, don't worry. Kita akan sambung dengan last 5 minutes. Last 5 minutes sedikit pesanan. Mungkin ada yang rasa macam nak belajar lagi. Okay, so kita nak jemput Coach Yati. Ada a few pesanan, apa lagi ilmu yang kita boleh kumpul sebelum Ramadan ni datang. Dijemput Coach Yati Nazli, Get Team Member 2.0. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya? Alright, thank you Bahia. Amazing sharing daripada Coach Musab. Boleh tulis dekat chat. Terima kasih banyak Coach Musab meluangkan masa malam ni untuk berkongsi dengan kita semua untuk program Fit for Ramadan. Coach Musab adalah saya punya sponsor. Orang yang kenalkan saya dalam Herbalife. So sangat-sangat amazing, saya sangat bersyukur every single day kenal dengan beliau, Coach Musab dan juga Coach Ain, dapat buat opportunity yang sangat luar biasa dalam Herbalife Nutrition. So jika anda ada sponsor anda dalam ni, boleh say thank you to my coach. So saya nak share sedikit tentang last 5 minutes. Jangan left dulu, ada last 5 minutes. Okay, next slide. Kita nak tengok apa, nak grab opportunity kan untuk belajar. Kalau malam ni pun dah rasa best dah, kita ada banyak lagi event online virtual training yang sangat-sangat awesome. So hari Sabtu ini, Sabtu pada 10 hari bulan, set the reminder sebab ada satu kisah yang sangat luar biasa daripada sahabat saya, President Team Member Lutfanul Iman dan juga Siti Nur Syahidah. Bayangkan Aum dia punya tagline kan. Okay, so amazing stories, amazing sangat. Anda tak boleh miss this training. Webinar sahaja dan ada cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah. Okay, siapa nak join training ni? Boleh komen. Saya nak join ni 10 April pukul 11 pagi. Okay, dengan Coach Iman dan juga Coach Ida. Alright. So next slide. Okay, ini adalah Fit for Ramadan yang ketiga.
Okay, Fit for Ramadan yang pertama dengan Dr. Khadijah, yang kedua dengan Ustaz Nur Azman, yang ketiga hari ini dengan Coach Mus'ab, dan next week last yang terakhir dah ni, Fit for Ramadan yang terakhir sebab kita nak menyambut bulan Ramadan dengan Coach Sarima Nuril. Kak Nuril, siapa tak kenal Kak Nuril ni? Kita punya idola kan. Banyak ilmu-ilmu nutrisi yang kita akan belajar dengan Kak Nuril, Coach Nuril. Alright. So, pada 11 hari bulan 4, hari Ahad, make sure you guys tak miss. Set reminder juga, nanti minta link dengan coach anda untuk join Fit for Ramadan. Siapa rasa best sangat program Fit for Ramadan ini? Banyak ilmu baru kita dapat belajar kan? Amazing sangat. Okay, next. Slide. Eh, saya tak nampak ke gelap? Okay, kena pakai ceri mata. Wow! Siapa kat sini suka promotion? Free item. Saya memang suka promotion. Kalau promotion saya akan baca dua kali. Macam mana nak qualify? Sebab saya suka dapat barang percuma, especially kalau barang tu dia ada tulis Herbalife. Tak kira lah topi ke, apa namanya, sudu ke, bag ke, saya mesti nak qualify. Sebab kita suka Herbalife kan? Kita cinta Herbalife. So, siapa nak ice shaver, nama dia ice shaver, senang buat cendol, buat cendol, korang nak buat cendol ke ABC ke, nak buat mycori pun boleh. Okay, make sure you guys qualify, dual promotion, maksudnya bulan April dan juga bulan Mei. Boleh tanya coach macam mana nak qualify. Okay, ada 2 bulan, 1000 volume point, total bulan April dan bulan Mei anda boleh qualify. Okay, siapa nak qualify ni? ABC kan? Bestnya buat ABC. Kita buat ABC sendiri, letak banyak-banyak jagung. Tiba. Sedap pula kan? Bulan puasa nanti ABC dah korang nak makanan. So inilah qualification dia. Untuk non-supervisor, 1000 volume point. Accumulate. Untuk supervisor, boleh baca sendirilah supervisor kan? Tapi supervisor kan, non-supervisor mesti nak qualify. Mesti nak qualify. Boleh komen dekat chat. Saya mesti qualify. Mesti qualify. So because ini adalah hak anda untuk anda qualify promosi Herbalife. Okay, walaupun sekecil-kecil promotion. Okay, seterusnya. Wah, luar biasa, luar biasa. Saya nak bantu ramai saya punya sini-sini untuk qualify iShaver ni, because memang sangat-sangat best. Alright, so online coaching Ramadan masih lagi dibuka. Siapa lagi yang belum lagi, mungkin tak sempat nak buat pembelian ataupun tak sempat nak rejoin, boleh rejoin as soon as possible. Because bulan Ramadan ni adalah bulan yang terbaik, okay, untuk kita stay on track, okay, stay in the group coaching. Banyak menu-menu Ramadan kan. Saya sendiri tahun ni masuk tahun yang ke-10 berpuasa. Bila dengan nutrisi ni kita betul lah, kita ada tenaga. Sebelum ni kita salah makan sahur, salah makan berbuka, salah makan. So bila orang lain berterawih, kita dah melingkar, tertidur kan, sebab penat dan mengantuk. So make sure you guys sediakan anda punya makanan untuk Ramadan ni, sahur dan berbuka, and then rejoin program coaching. Okay. So next slide. Ada lagi ke? So tak sabar ni. Kita ada kelas mengaji Isnin, Rabu, Jumaat pukul 7 pagi dan online breakfast club pukul 9.30 pagi. So esok ada eh. So esok ada. Kalau tak jumpa link, boleh tanya coach anda. Mana link kelas mengaji? Link OBC. Alright. So banyak sangat anda yang boleh dapat dalam program coaching. So I hope to see you guys next Fit for Ramadan next week. So insyaAllah, terima kasih semua yang join malam ni. Back to you Coach Bahia. Yeah, thank you Coach Yati. Amazing sangat. Okay, thank you so Coach Yati last 5 minutes. Okay, so saya nak ucapkan thank you so much kepada semua yang attend. Tadi kita hit 500 dan juga saya difahamkan ada 100 orang live dekat YouTube tadi. Thank you so much for joining. I hope you guys, ilmu ni sangat berguna dekat you guys. Thank you juga kepada action team semua yang menjayakan kita punya Fit for Ramadan session malam ni. InsyaAllah ada lagi ilmu, kita akan jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, so stay healthy, stay happy, stay safe everyone. Get ready for Ramadan, let's get going. Tinggal berapa hari je lagi, 10 hari. Okay, thank you semua. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Good night. Thank you.
Dengan memberimu ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipatkan.
semua. Bye-bye. Salam Ramadan. Jumpa lagi insyaAllah.